Proses pembuatan checking pot yang pertama adalah guru membuat Google Form seperti berikut ini. Lalu tautannya dibagikan kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Siswa yang sudah menerima tautan Google Form bisa mengklik tautan tersebut dan mulai mengisi untuk memilih dengan mencentang minat bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha. Setelah itu, yang kedua, siswa mendapatkan konseling dari guru BK. Di sini prosesnya siswa harus meyakinkan diri apakah alasannya memilih bekerja, melanjutkan ataukah berwirausaha, dan apa saja yang direncanakan dan akan dilakukan. Pada tahap terakhir, yaitu persetujuan orang tua, sebenarnya sudah masuk di dalam Google Form tersebut. Siswa bisa mengunduh contoh format surat persetujuan orang tua. Kalau sudah dicetak, lalu diisi dan tertanda tangan orang tua, lalu diunggah kembali ke dalam Google Form tersebut.